kini sudah memasuki seri final. Hanya ada dua pembalap yang memperebutkan gelar juara umum Trial Game 2015. M. Arjun Wicaksana sementara unggul 3 poin atas Ivan Hari yang kini memiliki total poin 199 angka. Siapa yang berhak menyandang status penguasa Trial Game 2015 benar-benar harus ditentukan hingga race terakhir digelar. Ini bagaimana strateginya untuk tetap berada di atas Aristotik? Untuk seri terakhir ini saya harus tampil maksimal karena ini seri penentuan dalam satu tahun ini yang kita lalui. Jadi memang kalau saya bisa finish di depan Aris, saya juara. Tapi kalau Aris finish di depan saya, dia berhak jadi juara. Selain seru di perebutan gelar juara umum, posisi 3 Trial Game tahun ini juga sama-sama diperebutkan oleh dua pebalap dengan nama besar lainnya. Bertarung di lintasan yang sedikit licin, Aris Setio harus berjuang keras untuk menggusur Denny Orlando di posisi 3 sementara. Apakah Ivan Hari punya strategi khusus untuk mendapatkan kesempatan menjadi juara umum di Trial Game 2015? Ya, saya lebih fokus sama SE dan sama Minimoto juga karena di campuran open tadi sempat mengalami masalah pada rim, jadi untuk selanjutnya bakal lebih fokus lagi sama motor. Adakah kiat-kiat khusus ketika ingin mengalahkan Ivan Hari? Kalau kiat-kiat khusus ya mungkin pede aja, kalau bisa pasti harus yakin untuk mengambil setiap handicap dan juga melewati track trial game ini. Yaitu M. Arjun Wicaksana 2 tahun berturut-turut memenangkan Trial Game. Apa yang menjadi perbedaan untuk pertarungan 2014 dan 2015 ini? Kalau untuk perbedaan sendiri mungkin di poin. Kalau tahun kemarin mungkin poin saya dengan Ivan Hari sama. Jadi di seri tersebut siapa yang menjadi juara ya dialah juaranya untuk total seri. Kalau untuk tahun 2015 ini kemarin sempat tinggal 3 poin, ya itu mungkin nggak terlalu jauh, jadi ya saya tetap harus berusaha keras untuk di seri terakhir. Finally, 10 seri Trial Game telah selesai digelar di tahun 2015 ini. Setelah pada 5 seri sebelumnya, M. Arjun, Ivan Hari, Aris Setio, dan Denny Orlando saling bersaing ketat. Akhirnya gelar juara umum Trial Game 2015 berhasil dikuasai oleh M. Arjun. Gelar ini juga membuat M. Arjun berhasil mempertahankan gelar juara umum Trial Game tahun lalu. Congratulations Arjun. So Trial Game Challenger, kita ketemu lagi di Trial Game 2016. Jangan lupa untuk saksikan keseruan Trial Game tahun ini di Trial Game YouTube channelnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Trial Game TV YouTube channel. Saya Girindra Gara pamit. I'll see you guys next year.